Strike. Strike him in. Kenapa nih? Wih, kuat. Mancing di sungai lagi, so biasalah sungai yang saya pergi. Oke, okay. So hari ini kita casting sialah, tengok ada yang mau sambar umpan atau tiada, macam itulah, sama tengok macam mana lah hari ini. Macam biasalah, pagi hari ini air besar lah, air besar, jadi tengah hari nanti pun dia naik lagi lah sampai 2.0 kali. Sekarang baru 1.4 kalau saya tidak silap. Jadi tidak berapa tinggi. Jadi kita try casting di dekat akar-akar bakau sama kayu jatuh lah. Tinggallah macam mana nanti, ada atau tiada hasil nanti belakang kira lah. Oke. Okay. So men, kita jumpa di spot nanti. Alright. Men, update. So, macam itulah men, belum ada strike lagi dari tadi lagi. Saya masih casting lagi nih. Cuaca pun tidak berapa bagus nih men. Dari tadi belum ada strike, jadi saya masih casting lagi. Tinggal lah. Ada juga saya trolling tadi, tapi tidak ada yang menyambar. So, macam itulah men. Karena banyak casting lah, air pun sekarang nih tenang, dia punya arus tidak berapa kuat, jadi susah sedikit lah mau dapat strike. Habis kalau arus tidak berapa, ikan pun tidak berapa aktif lah. Kena cari tempat yang macam ada kayu-kayu rebah, mungkin probability ada strike lagi tinggi lah kalau yang ada kayu rebah, tapi tidak juga lah menjaminkan, tidak 100% juga lah. Right man, belum ada strike. Nanti kalau ada strike, saya update lagi.
track, man. Kenapa nih? Wih, kuat. Cem kerapu. Kerapu, men. Alright. First strike, man. First strike hari ini black spotted kerapu. Dimensa na siling-siling ya. Masih baik DT masuk di di bakau, di kayu reba tuh. Kalau tidak sangkut sudah. Boleh tahan demen tadi, kuat juga. Wih. Mantap men, first strike tidaklah besar sangat, tapi bolehlah black spotted. Aduh, wih. Dari tadi lagi apa? Casting baru strike satu ekor kerapu. Ngam-ngam kena di tempat DST manggali. Terus dia nih the strike. Alright man, update. So tadi ada strike satu kerapu black spotted. So sekarang cuaca nih kuat angin lah, awan pun gelap, gak tahu mau hujan kah tidak. Kalau tengok di fokus memang kuat angin lah, tapi tidak hujan. Tapi tidak tahu lah hujan kan tidak nih. So sekarang saya trolling sajalah. Saya trolling and then tengok lah macam mana ada strike kan tidak. Oke okay, man, nanti saya update lagi macam mana keadaan. Tuh ikan apa nih? Nah, macam selongsong dia main di atas tadi. Betul-betul main selongsong. Punya alamak, tak lepas. Sayang men, bukan rezeki selongsong strike. Tidak berapa size lah, dalam beberapa ratus gram. Tapi sayang lah, sebab terlepas. Dia hook sedikit saya tadi. Aduh, tidak apalah, bukan rezeki. Kita terus trolling lah. Atau ada kawan dia lagi. Kan bulan-bulan. Diambil balik-balik, tapi tidak kena. Strike, terlepas. Kena ambil depan mata. Wih. Wow, sini dekat bot sudah boleh ambil. Tapi tidak kena. Tadi kena satu, tapi terlepas, dia lompat. Strike man, ikan bulan. Saya pakai bulu-bulu man. Besok dia mau main nih. Ikan bulan. Ditahan juga ses dia. Ses juga men. Mantap.
second strike hari ini ikan bulan lah men. Alhamdulillah. Daripada tiada kan. Tapi size juga ikan bulan, so cantik lah. Oke men. Oke men, update. So lebih kurang dekat jam 12 lebih sudah. Sekarang saya on the way balik lah. Saya pergi nih, pergi parking di darat. So macam itulah. Sambil tu saya nih trolling. Tadi ada beberapa strike lah. Nanti saya kasih tengok nih apa? Tengok tu ikan lah di darat nanti. So macam itulah geng. Sambil trolling sambil balik. Kalau ada nih ada strike lagi, nanti saya update lagi lah. Oke men, jumpa di darat nanti. Alright men, so sekarang saya dekat nih sudah darat. Jadi saya closing di anus saya lah, di atas kayak. Sebab udah sampai darat terus saya susun barang nih. Oke, so tentu lagi yang tadi ada beberapa strike lah. Kerapu first strike dan ada selungsong. Tapi terus selungsong dia terlepas, dia unhook. Sebab tidak hook betul-betul bah. Dia lompat terus dia terunhook. Oke. Okay. And then ada strike anu lagi lah. Ikan bulan. So hasil hari ini ada 2 ekor kerapu dengan ikan bulan. Satu lagi nih. Oke. Okay. Ikan bulan nih boleh tahan ya size dia katanya. Nah. Hampir sama besar dengan kerapu. Oke, okay, so 2 ekor. 2 ekor lah hasil hari ini. Mantap juga lah hasil 2 ekor. Oke, so apapun nanti kita nilah. Jumpa di next video. Alright man, ciao.